Oke, di video kali ini gue mau ngasih tahu bagaimana cara membuat cupucan. Oke, yang pertama itu kalian harus menyiapkan baju dan celananya. Habis itu 2 buah rambut, lalu dan sebuah kacamata. Oke, kalian hanya perlu menyambungkan semua head dan bajunya ke ini, karakter cewek. Oke. Sekarang kita pindahkan ke sini. Lalu pasangkan baju dan celananya juga. M. Nah. Oke. Dan tidak sampai ini aja. Kita harus menambahkan opsional. Ya, oke, opsional. Yaitu opai. Oke, kita ganti dulu lightningnya biar lebih bagus sedikit. Nanti ke shadow map. Nah, oke. Dan kita harus menambahkan sebuah bola mata. Oke. Kita klik ahead, tadi call. Ini adalah mata atau bola mata yang dibuat oleh gua. Bam. Udah jadi cupucan. Kalian bisa membuat gerak macam-macam deh. Sekarang kita perbaiki lensanya dulu, oke? Atau mau dihilangin kacamatanya juga boleh. Tapi lebih better pakai kacamata ya. Atau dikecilin. Lut. Dikecilkan, dikecilkan. Hampir menyesuaikan bola mata. Sudah jadi. Cupucan siap kalian sajikan dalam bentuk bantal atau bebas mau jadiin petis kalian juga boleh. Oke. Nah, ini adalah cupucan, oke. Atau nanti gua buat itu ya, loli mikocil ya. Oke. Ya, itu aja mungkin dari gua. Bye.